ketiga. Ya, shalom teman-teman, shalom dari saya, nama saya Nisim, saya orang Yahudi dari Israel, saya lahir di kota Yerusalem, saya tinggal di kota Yerusalem. Ini hari yang ke-6 sudah dengan grup Papua dengan Bapak, dan pagi ini kita akan menuju ke Kana-Kana yang di Galilea. Dan Bapak Ibu, puji Tuhan, ada Tuhan di sini yang menjaga Israel. Tahu Iran mengirim lebih dari 300 rudal dari Iran ke Israel. Tetapi puji Tuhan, 99% dari rudal jatuh di jalan atau ditangkap oleh Iron Dome yang punya Israel, Bapak Ibu. Itu karena Tuhan menjaga Israel. Itu karena Anda, Bapak Ibu, berdoa untuk Israel. Dan kita semoga semua akan berlalu cepat berlalu. Dan terima kasih Tuhan, dan itu karena Anda masih berdoa untuk Israel. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, kita sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati semua berlimpah-limpah. Amin. Ya, ini dia seorang Yahudi. Dia juga dulu pasukan memegang apa? Tank di Afghanistan. Di Israel. Perang di Lebanon. Dia salah satu. Saya pernah di militer. 9 tahun menjadi militer dan pegang tank dari Israel. Dia berpengalaman dan sekarang bersama kami di sini. Dia orang yang dia ganteng dan baik. Dia senang dengan Tuhan Yesus seperti kami juga. Jadi namanya Nisim. Nisim artinya mujizat-mujizat. Nisim artinya mujizat-mujizat. Jadi dia selalu mengalami mujizat-mujizat. Ya, dan ketemu kita juga mujizat. Ya. Luar biasa. Jadi orang baik sekali. Doakan dia supaya dia terus menolong banyak orang di Israel di sini. Nah, terus ini saya punya supir ini. Ya, Mazem. Ya, itu. Good morning. Ya, good morning. Orang-orang baik. Amin. Ya, begitu berita terbaru, kami baik-baik saja semua. Kuasa doa luar biasa, Tuhan tolong untuk pertolongan bagi bangsa Israel. Amen. Terus berdoa. Amen. Tuhan berkati, selamat pagi.